Wajah baru kini menghiasi bahagian depan jersey Johor Darul Ta'zim, JDT, 9 kali juara Liga Super, musim 2023, selepas pelancaran jersey baru pasukan itu suatu ketika dahulu, perkataan UNICEF tidak ada. Lebih banyak tulisan di jersey pasukan Harimau Malaya, sebaliknya digantikan dengan JDT Fan Token oleh Socios.com. Socios.com adalah platform aplikasi yang menghubungkan dan memberi peluang ganjaran kepada peminat, menjadi pasukan Harimau Selatan pasukan pertama di Malaysia untuk bekerjasama dengan pihak terbabit. Untuk rekod, kerjasama itu terjalin menerusi sidang media yang diadakan pada September tahun lalu. Pemilik JDT Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim bertitah berbangga dengan kerjasama yang dapat mendekatkan peminat dengan kelab.